Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat kita bersama pada kali ini, dan saya nak bawakan satu bicara ringkas berkenaan puasa dalam bulan Ramadan ini. Asasnya, bila kita melihat dalam bulan Ramadan ini, banyak sangat ibadat-ibadat yang perlu kita lakukan. Ada orang sarankan puasa, kemudian kena rajin baca Quran, kemudian kena duduk i'tikaf lama-lama, kemudian orang bawa contoh negara Arab, ya, bila masuk bulan Ramadan, orang Arab cuti sebab nak i'tikaf, baca Quran dan sebagainya. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak apalah, ya, orang nak buat hebat-hebat tu tak apalah. Tetapi yang sangat-sangat penting, sangat-sangat perlu adalah kita menjaga puasa itu sahaja. Maknanya lepaslah semayang-semayang tu dah settle dah, ya, janganlah tak semayang pula, ya. Semayang dah selesai, ya. Jadi kita masuk bulan Ramadan ni, perkara paling besar, paling penting, kita nak melaksanakan ibadah puasa. Oleh kerana itu, bila kita baca dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa saja. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, Allah panggil kita sebagai orang yang beriman walaupun kita belum berpuasa lagi. Allah sudah address kita, panggil kita sebagai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba 'alaikumus shiyam, diwajibkan ke atas kamu puasa. Allah Taala tak sebut diwajibkan ke atas kamu puasa dengan baca Quran. Tak ada. Allah Taala tak sebut diwajibkan ke atas kamu puasa dengan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan. Tidak. Puasa itu, ya, satu perkara yang besar yang sangat-sangat penting untuk kita lakukan. Jadi puasa ni apa? Puasa ni maknanya kita tidak makan, kita tidak minum. Kerana Allah menyatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimmus siyama ila al-lail. Dan makan, minum, makanlah banyak mana, minumlah banyak mana pun yang sesuai dengan keadaan kamu, hingga nyata bagi kamu benang putih daripada benang hitam, iaitu waktu fajar. Maknanya makan waktu malam, bila masuk fajar siang, sempurnakan puasa. Jangan makan, jangan minum hingga waktu malam. Jadi tuan-tuan, sebenarnya ringan sangat kewajipan Allah Ta'ala bagi kepada kita pada bulan Ramadan ini, iaitulah kewajipan utama kita melaksanakan puasa. Kalau ini pun kita malas, kalau ini pun kita cuai lagi, tak tahu nak kata apalah. Sama ada kita ni betul-betul hamba Allah yang beriman ataupun kita ini seorang yang munafik, ya, menzahirkan keimanan tetapi tidak betul-betul iman itu meresap dalam diri kita. Moga-moga kita dapat melaksanakan tuntutan yang sangat besar, kewajipan puasa ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.